Oh, makasih. Eh bro, dirian aja nih. Iya nih, sekarang pada susah diajak keluar. Tuh masker ngapain nggak dipakai? Lu masih percaya sama ginian? Gua kasih tahu nih ya, pandemi ini nih, cuma akal-akalannya elit global. Kita tuh mau dikontrol. Siapa lagi dalangnya? Kalau bukan Bill Gates. Lu dapet dari mana sih pemahaman kayak gitu? YouTube lah nih, kalau nggak percaya ya. Masih gak percaya lu? Bro, Indonesia itu salah satu negara dengan penganut teori konspirasi terbesar di dunia. Dan elu nih salah satunya. Asal lu tahu ya, sebagian besar teori konspirasi tentang COVID itu masuk akal. Tuh detreknya juga rendah, cuma 2,7%. Apa sih yang lu takutin? Baik banget. 2,7%? Bener sih 2,7%. Tapi lu tahu nggak 2,7% dari seluruh populasi di Indonesia itu berapa? 73 ribu orang meninggal saat ini dan masih bertambah setiap harinya. Dan lu masih nggak percaya COVID? Lu masih nyepelein itu? Sakit sih lu. Sakit. Iya bener 73 ribu orang. Tapi kan yang meninggal itu kan yang udah punya komorbid, lanjut usia, sama udah punya penyakit komplikasi. Kita generasi muda tuh nggak akan kena COVID. Susah banget sih dibilangin. Susah banget. Terserah lu dah. Ya udah kalau lu nggak percaya. Sama ya, terserah. Gua kan juga nggak maksa lu buat percaya. Berhentilah saling menyalahkan dan mulailah saling menjaga. Tetap patuhi protokol kesehatan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas supaya pandemi ini cepat berakhir. Dan semoga kalian sehat selalu.